Hari ini saya mau masak gulai gori pakai melinjo. Di sini ada gorinya. Nah, di sini juga ada melinjonya. Nah, ini kelapanya yang sudah diparut tapi belum dikasih air. Nah, di sini ada bahan-bahannya untuk masak gulai. Ini udah halus. Karena saya beli bahan jadi, bumbu jadi. Bahan-bahannya ini ada bawang merah, bawang putih, pakai jahe, cabai merah. Kemudian pakai serai. Nah, yang pertama itu gorinya kita rebus. Ini air sudah mulai mendidih, boleh dimasak juga. Nah, sekalian sama melinjonya. Rebus sampai masak. Nah, sekarang kita sediain kelapa. Nah, ini melinjo sama gurinya udah mulai masak. Udah boleh angkat. Masukkan serai. Kemudian tadi ini santannya dari bagi ada yang encer dan juga ada yang kental. Yang pertama kita maksudnya santan encer. Sampai mendidih. Kita cicip. Kita tes ya. Pas.
Sayur gori telah selesai, siap untuk disantap.